Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kawan-kawan. Kita ketemu lagi di bagian kedua dari pertemuan keempat yang membahas tentang kebijakan moneter. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai konsep dasar daripada kebijakan moneter, kemudian tujuannya dan lain-lain. Kemudian seperti janji saya, nanti di bagian kedua dan bagian ketiga saya akan lebih mendetail mengenai instrumen-instrumen yang akan dijalankan dalam kebijakan moneter itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Namun seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Nah, kebijakan ini ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Tujuannya apa, teman-teman? Itu untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Meningkatnya pasokan uang seharusnya merangsang pertumbuhan ekonomi domestik, yang mana bekerja melalui permintaan agregat. Nah, ini kalau kawan-kawan masih bingung apa ini permintaan agregat, ingat-ingat materi ekonomi makro di semester 2. Permintaan agregat itu adalah permintaan barang dan jasa di lingkup rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Jadi, suntikan uang yang merangsang belanja konsumen dan investasi modal bisnis. Oleh karena suntikan uang itu merangsang belanja konsumen dan investasi modal, maka tingkat harga atau inflasi itu secara perlahan pasti akan bergerak naik. Nah, permintaan yang lebih kuat akan mendorong bisnis untuk meningkatkan produksi. Ketika permintaan semakin besar, perusahaan akan merekrut lebih banyak tenaga kerja dan sudah pasti akan berinvestasi di barang modal. Sebagai hasilnya, output agregat atau produk domestik bruto real itu pasti akan meningkat dan tingkat pengangguran pasti akan turun. Ini upaya untuk kebijakan moneter ekspansif. Nah, cara-cara untuk melaksanakan kebijakan ekspansioner itu yang pertama, menurunkan suku bunga kebijakan. Ketika suku bunga dasar atau BI rate turun, maka pinjaman kepada bank komersial akan meningkat. Oleh karena itu, akan banyaknya uang yang tersedia di pasar uang itu akan dipinjamkan ke sektor rumah tangga dan bisnis karena BI rate yang rendah. Perusahaan juga akan memanfaatkan suku bunga yang rendah untuk investasi modal. Caranya dengan membeli peralatan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang ketiga, konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis yang lebih tinggi akan meningkatkan permintaan agregat. Ya, ingatnya agregat tadi 4 ya, rumah tangga, bisnis, perusahaan, dan lain-lain. Nah, karena permintaan agregat itu tinggi, maka secara perlahan ekonomi akan keluar dari resesi dan menuju jalur ekspansi. Nah, ini sebenarnya kebijakan ini cocok untuk dilaksanakan sekarang ini karena kita sebenarnya data-data kita itu sebenarnya sudah mengarah ke resesi sebagai akibat COVID ini. Jadi BI sebenarnya sudah melaksanakan kebijakan ini. Yang kedua, caranya adalah menurunkan rasio cadangan wajib. Nah, bank-bank komersial di Indonesia itu harus memiliki cadangan minimum berupa uang di bank sentral dan berangkas mereka sendiri di masing-masing perusahaan. Nah, tujuannya apa uang itu harus bank itu harus memiliki cadangan minimum? Itu adalah sebagai cadangan risiko. Nah, gara-gara sebagai cadangan risiko, tidak semua modal itu diberikan dalam bentuk pinjaman. Dengan menurunkan rasio cadangan wajib dari angka yang seharusnya, maka akan ada spare kelebihan uang untuk dimanfaatkan kembali oleh bank komersial. Contohnya begini, misalkan angka wajibnya itu 10, itu artinya 10% dari 100.
Nah, ketika 10 angka 10% itu diturunkan jadi mungkin 5 atau 8, ya taruhlah 5. Berarti akan ada selisih 5 yang seharusnya dia akan simpan, seharusnya dia simpan di bank Indonesia, itu dia bisa manfaatkan lagi untuk diputar di pasar uang. Maka akan lebih banyak uang yang beredar. Ketika uang banyak beredar, maka akan meningkatkan likuiditas di dalam perekonomian. Sudah pasti akan mendorong suku pinjaman turun karena uang beredar. Banyak uang dipegang oleh masyarakat. Nah, rumah tangga dan bisnis itu pasti akan lebih mudah untuk menemukan pinjaman baru yang lebih murah karena ada uang yang dipegang di tangan. Nah, ini contoh seperti sekarang ini. Salah satunya stimulus kebijakan di kuartal ketiga ini kan memberikan uang sebanyak di masyarakat agar bisa mendorong daya beli, karena daya beli sekarang lagi turun. Nah, oleh karena itu pada akhirnya akan mendorong mereka untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Maksudnya mereka di sini adalah perusahaan atau rumah tangga. Karena ada, sekali lagi, karena ada uang. Uangnya dari mana? PR tadi, kelebihan uang yang diturunkan dari 10, diturunkan contoh ke 5. Akan ada 5% dari jumlah modal. Oke? Nah, kelebihan uang itu akan dimanfaatkan kan, untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Yang ketiga adalah operasi pasar terbuka. Bank Indonesia akan membeli surat berharga pemerintah dari bank komersial. Nah, secara tidak langsung surat berharga pasti kan akan berpindah tangan dari bank komersial ke bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Sebagai kompensasinya, bank komersial akan menerima sejumlah pembayaran. Nah, bank komersial kan sekarang memiliki kelebihan uang untuk dipinjamkan. Uangnya dari mana? Dari surat berharga yang dibeli oleh bank surat berharga dibeli oleh Bank Indonesia. Ketika memiliki banyak uang, nah uang itu akan diputar di dalam perekonomian. Ketika akan diputar di perekonomian, sudah otomatis kan, ya harapannya uang akan berlipat ganda, maksudnya berlipat ganda ini akan menjadi banyak. Nah, kemudian juga pasti akan meningkatkan likuiditas dan mendorong turunnya suku bunga. Nah, pinjaman murah juga tersedia. Karena pinjaman murah tersedia, maka mendorong rumah tangga dan bisnis untuk memerlukan pinjaman. Oke, sekali lagi, ketika Bank Indonesia membeli surat berharga pemerintah, maka bank komersial pasti akan ada uang lebih. Nah, uang lebih itu diputar di perekonomian, diharapkan untuk berlipat ganda. Nah, ketika berlipat ganda akan meningkatkan likuiditas. Ketika likuiditas sudah naik, maka suku bunga turun. Ketika suku bunga turun, akan banyak tersedia pinjaman murah. Nah, ketika pinjaman murah banyak tersedia di pasar, rumah tangga dan bisnis pasti akan melakukan pinjaman. Nah, suku bunga turun. Nah, setelah kita berbicara instrumen kebijakan moneter yang ekspansif, sebenarnya apa dampaknya sih? Nah, kebijakan moneter ekspansioner itu mendorong peningkatan permintaan agregat. Ketika permintaan agregat meningkat, hal itu akan merangsang bisnis untuk meningkatkan produksi dan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Karena uang yang tersedia di pasar lebih banyak. Sebagai hasilnya, perekonomian pasti akan tumbuh. Inflasi akan meningkat dan tingkat pengangguran akan turun. Karena akan tersedia lebih banyak tenaga kerja. Oke, ini adalah dampak dari kebijakan moneter ekspansif. Baik teman-teman, kita sudah sampai di slide terakhir. Saya harap materi ini bisa kawan-kawan tangkap, bisa kawan-kawan simak dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk kita diskusi di grup kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya, di materi yang terakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.